Jadi, pada soal di atas dituliskan bahwa hukum pergeseran Wien menyatakan bahwa kenaikan suhu intensitas maksimum bergeser dari daerah titik-titik. Nah, yang ditanyakan ini arah pergeseran ketika kenaikan suhu intensitasnya maksimum. Kita gunakan hukum pergeseran Wien, di mana ketika suhu benda hitam meningkat, maka panjang gelombang untuk intensitas maksimum bergeser ke nilai panjang gelombang yang lebih pendek. Nah, saya akan tunjukkan grafiknya ya. Nah, dari grafik di atas, maka kita ketahui pergeseran untuk intensitas maksimum bergeser ke nilai panjang gelombang yang lebih pendek, sehingga area yang dimaksud ialah dari biru hingga merah. Jadi dari sini sampai sini. Ini sampai sini. Dapat kita tuliskan dari biru ke merah.